doi. Ah, cakep. Cakep. Skill 1 clean. Bredet. Nah, nice. Lah lah lah. Ini teori recall ini, teori recall. Oke sama tank aja. Feeling supreme. Ayo, ayo. Ente kadang-kadang ente. Wih, all in coy. All in. Flicker. Taktik. Nah, nice. Taktik all in nih si kampret, ngapain all in gue cok. Kena lu. Ganteng enggak tuh si Franco cok. Oke, okay, it's time to Franco again coy. Kali ini kita main Franco lagi nih. Apa tuh katanya cycle? Wah, jarang-jarang ketemu user tank banyak. Oh iya. User tank semua ini, S4-nya juga nih. Lagi hoki om. Oke, okay, lapu-lapu dia pikir coy. Ini musuhnya kurang Gotland ya. Melissa. Oke, okay, nice lah. Ini hypernya tim kita ada Akai ya, user tank juga dan musuh Gusion ini, Gusion ya, hypernya coy. Oke lah, kali ini kita pakai skin lokomotif nih, skin sejuta umat coy. Kita buktikan bahwa skin ini juga bisa ngehook ya, bahwa Franco tuh nggak harus skin baru enak ngehooknya coy. Kita buktikan dengan skin ini nih. Oke, kita gas aja langsung dalam gameplaynya coy. Oke coy, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya nih coy. Akai ya, Akai user tank. Melissa, oke, okay. Apa jauh head ya? Cleannya diem lagi coy. Ya telat dia, telat ini. Padahal mau gua flickerin ini si Melissa nih pakai inspire. Trot. Cleannya telat cok. Harap bersabar ya. Namanya juga solo publik coy. Ini jaringannya nge-lag kali dia. Sabar nih, kalau kena kita flickerin si dia pakai inspire coy. Ah, cakep. Skill 1 clean. Bredet. Nah, nice. Dua kali kena ya. Kita tungguin, perlu ambil plating gold dulu, plating turret. Enggak usah ikutan, cok. Sebagai rumor kita open map aja ya biar MM-nya aja yang plating gold turret. Kita jagain sini biar kalau ada yang roaming ketahuan, cok. Nih, kan ketahuan. GS ya, GS. Mantap. Belum level 4 dia coy. Aduh, guys. Sorry ya, kita quick chat dulu, sorry. 3 kali ya hook ya. Kita open map dulu, ada Kufra nih. Tuh. Sabar. Kenal lagi enggak nih? Oh, cakep belok. Mantap, sabar clean. Gua dulu masuk turret dong. Aduh. Harusnya gua duluan itu. Nafsu banget padahal dia di flickerin aja ini ya. Kita pulang dulu coy. Sabar Kai. Mana Vexana. Aduh, ini apa sih Lordnya nutupin anjas. Kita ke bawah lagi. Nah, missing, awas. Ada rame. Nih kita cek dulu nih. Ada fake sana sih. Kosong ya. Aku tandain kamu ya. Oh, ini berdatang, cok. Sabar. Ini. Ini bisa nih. Kita flickerin lagi tuh. Biar nih keburu kabur, coy. Nih. Udahlah kita KS-nya udah ya. Serang turtle. Nih. Gak gua KS nih. Kill. Tuh kan kabur anjas kan. Nah, kalau enggak di KS gitu cok, kabur jadinya ya. Serba salah jadi user tank emang. Sabar. Nah, nice dapat kura-kura. Vexana ya. Vexana Kufra. Masuk rumput sini dia. Woi, tahu dia mau dihook, mundur lagi tuh dia. Kalau nggak mundur lagi kena sih itu dia. Sabar, cooldown. Jangan cemas coy. Skill masih cooldown. Nih. Itulah coy.
memanfaatkan rumput ya. Kita ke bawah lagi. Sabar, sabar, sabar. Coba biar gue masuk duluan, jangan kayak tadi, coy. Wih, sakit, sakit. Eh, udah sini kufranya, kufranya. Sini. Anjir, udah nyampe, coy. Wih, sekarang tolong, tolong, kebakar, kebakar. Panas, panas, panas. Lah, lah, lah. Ini teori recall, ini teori recall. Poke sama tank anja. Healing Supri, ente kadang-kadang ente. Gila poke sama tank sih di sananya. Pantes kebakar-bakar dia buat ini apa yang item magic itu tuh. Glowing Wind ya. Kita turtle. Set up bang. Open map dulu, open map. Kosong ya. Tadi ada GS sih. Oh di net ya coy. Yuk. Kita turtle. Ganteng banget Franco. Ya lo gue gebek kena mulu aja. Eit. Aduh pak, kebakar-bakar gue anjas ini. Sabar nih. Kelas adik-adik. Mantap kali tuh hooknya. Mantap. Pantes aja gue dibilang ganteng ya. Kena itu co, ini lagi hoki nih. Lagi hoki aja nih, udah kufra. Ini hoki lagi nih co. Hoki lagi tuh. Sabar, jangan cemas coy. Ini lagi ngebuff, kita reset dulu buffnya co. Kita takut-takutin, ente kadang-kadang ente. Ini cara gini co, ya deketin aja ke reset tuh. Sabar. Wait, anjus. Sampai di flickerin gua flickerin balik tuh. Ada dendam apa sih kupranya nih? Ayo, kupranya. Sombat. Oh, jangan. Ini. Nice, Akai. Satu lagi. Aduh, kurang ke kanan, coy. Ini ngapain sih, kodok? Lompat-lompat mulu anjas, sudah tahu sekarat. Sabar. Ayo kita pokoknya zoning MM-nya, coy, biar ke open map ya, tuh kan ada kufra. Mundur MM. Udah mundur. Eh nih gue tarikin tuh kecil. Eh jangan mundur. Gila kalau nggak gue open map mati sih itu MM-nya. Ya lagi. Trot. Dor. Nah, nice. Ini apa ini? Orang dendam apa sama gue nih? Dari tadi gue mulu yang di ulti sambil flicker. Ya. Ada gusin tuh. Kabar clean, nembak apa clean? Oke, kita kufranya resi anjas, nutupin mulu dari tadi. Aduh, ketutupan Lord nih, mau hook cok, Lord minion ya, susah. Eh Melissa, kena Akai. Ih anjrit, kufranya kena nih. Aduh, mati duluan cok. Gila gue yang di all in loh, seorang tank. Aw, mati cok. Ya. Jangan sampai tercomeback dong bang. Capek kita ya. Ini kupranya si kampret ini cok. Ayo, nggak ada minion. Eh, ada Lord Effect sana anjay, jadi nggak kena tower dia. Dia recall-recallin lagi, songong banget anjay kupranya. Awas kau ya, kodok. Cet rumput dulu kosong. Mana si kuproy? Kuproynya di mana kuproy? Wih jauh head. Nih. Ah flicker kena hook tuh. Ya ampun tuh. Dia ada immortal lagi. Mundur bang. Anjrit gak nyampe. Iya sakit banget melisannya. Di konsil lagi kufranya. Kalau gak konsil kena sih itu tadi.
Gila cowo, masa tercomeback sih. Dari kemarin gue main Franco kalah mulu ya. Rot, nah nice. Ayo publik, buktikan publik. Sabar, gue hidup. Si Kufranya nutupin gue mulu anjay. Asli dah, jadi susah. Flick ready ya, flick ready. Nih si Kufranya nih, pinter juga dia zoningnya. Zoning open map-nya pinter gitu. Ayo, ayo. Ente kadang-kadang ente. Wih, all in coy. All in, flicker. Taktik, nah nice. Taktik all in nih si Kampret, ngapain all in gue cok. Kena lu. Ganteng gak tuh si Franco coy. Kadang-kadang ente. Ente Kufra. Kita buat blade armor nih buat si Melisa coy. Open map. Melisa sakit banget coy. Ini Melisa. Jangan gerak. Yah, ke kanan dia. Dapat lah. Nah, nice. Ayo. Kena nih. Kena lah. Oke, mati. Gila, hampir tercomeback ya. Sabar. Tap yuk. Last enggak nih? Last enggak? Bisa end enggak ya? Sabar. Kita arahin ke tengah. GS maju dong. Wah, mundur dia skill ultinya. Sabar, mundur kai. Gua pegangin, mundur kai. Kagak bisa di end. Udah gua anjing mati, coy. Mundur. Enggak bisa, Bang. Oke. Udah dia enggak bisa, cok. Belum bisa ya, responnya udah pada pengen hidup bentar lagi tuh. Ente. Kita harus berjuang lagi, coy. Jangan melihat Melisa sakit banget, gila. Wajib blade armor ini. Kan mati, cok. Bisa kekejar loh. Wah, anjas. Wih, nice, Cyclope. Mantap. Beuh, ke counter semua Cyclope, well played. Oke, blade armor jadi. Ayo, kita datang. Jangan cemas ya. Mundur kai. Kita selamatkan dulu. Nah. Aise. WMM bantuin apa? Sabar, Bang. Jangan ribut. Jangan ribut ya. Kita masih fokus dalam game, coy. Udah itu. Kita tungguin sini. Melisa. Kelas banget gak tuh. Mantap, on point langsung ke Melisa. Yang keroknya ya. Udah, N ini bisa cowok, udah gak ada Melisa. Gue tarikin satu-satu nih. Melisa, siapa? Vexana. It's time to sticker coy. Mamam tuh Kufra. Peluk tuh base. Kena nih Kufra. 3 kali. Hook kena semua coy. N bisa. Ayo, N oke. Gila, lagi wangi-wangi banget ya hooknya coy. Parah. Ini yang mau belajar hook bisa sih dari gameplay ini coy. Nanti judul kontennya itu ya, yang mau belajar hook dari gameplay ini coy. Ini lagi wangi asli dah. Kufranya juga oke sih mainnya sebenarnya. Karena dia ngejagain gua ya. Tahu apa teman-temannya mau dihukukin makanya ngalang-ngalangin coy. Gue top supreme 10 loh. Oke. Kita chat dulu Kufranya nih. Mau adu momen Kufra anjay. Oke, coy, gue udah nih gameplay kali ini. Semoga kalian terhibur. Thanks for watching and goodbye. Sampai ketemu di gameplay berikutnya. See you.